cuci semua bahan ya guys. Kalau ini jangan dulu, ini nanti 3 menit sebelum matang. Setelah dicuci bersih, masukin semua di dalam panci, terus diamin aja dulu, direndam aja dulu sekitar 15 bahkan 15. Setelah mendidih, masukkan daging. Daging yang udah direbus tadi ya guys. Biarkan mendidih, nanti kecilkan api, terus tunggu 2 atau 3 jam. Ini udah 2 jam guys, masukin yang udah dicuci. Dari 5 menit baru matiin ya guys.